Di tengah keputusan pemerintah yang menyarankan masyarakat untuk menjaga jarak satu sama lain dan mengajak masyarakat untuk berdiam diri di rumah, puluhan anak usia sekolah terlihat asik memancing di jembatan Kali Tolang, Desa Indrosari, Kecamatan Bulus Pesantren, Minggu 29 Maret 2020. Di jembatan yang terletak di selatan pasar hewan Argopeni Kebumen tersebut, mereka duduk berdempetan untuk memancing ikan. Menurut Azam, pemancing asal Tanjung Meru, dirinya pergi memancing karena bosan di rumah terus. Azam menambahkan selama adanya kebijakan belajar di rumah, dirinya bersama teman-temannya kerap sekali memancing di tempat tersebut. Pelajar MTS tersebut tak takut dengan adanya virus corona. Sama siapa ini kesini? Sama kakak. Sama kakak. Kenapa nggak di rumah? Bosan. Bosan, oh iya. Apa nggak takut jajaran dengan teman-teman kayak gini? Enggak. Nggak takut ada corona gitu? Enggak. Nggak takut adanya virus corona ini? Enggak. Sama orang tua apa tahu kalau mancing kayak gini? Orang tua tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Oh. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.